Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang bapak ibu sekalian di ya di kegiatan sharing session RPS dengan pendekatan andragogi baru. Okay. Nah hari ini merupakan hari terakhir ya sebelumnya kembali lagi bersama saya Putri dari pusat pendidikan jarak jauh. Uh, hari ini merupakan hari terakhir penutup dari sangkaian sesi sharing yang sebelumnya sudah diawali oleh Pak Danang dari Prodi perpustakaan dan sains informasi selasa kemarin. Saya harap Bapak Ibu sekalian masih semangat ya untuk mengikuti sharing session ini karena pembicara hari ini juga tidak kalah luar biasa nih dengan dosen-dosen yang sebelumnya sudah jadi pembicara. Baik, hari ini kita akan mendengarkan dua sesi sharing pengalaman dari uh, dan proses dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata kuliah di uh, Sesi pertama akan ada Pak Elan dari program studi teknik informatika dan sesi kedua akan ada duet maut nih antara Bu Erika dan Bu Nurmaya. Baik, Nantinya masing-masing dosen seperti biasa akan diberikan kesempatan untuk membagikan pengalamannya selama kurang lebih 20 menit. Dan sesi tanya-jawab setiap sesi ini, setelah itu juga di pertengahan rekan saya akan membagikan komitmen uh, untuk diisi oleh Bapak-Ibu. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama, uh, Pak Elan Seherlan ya. Saya dapat bocoran kalau Pak Elan ini mendidik mahasiswanya dengan sepenuh hati. Mengajak gitu, mengajak manusia untuk menjadi sosok yang manusia yang hakiki ya <laughs> baik kesempatan kali ini beliau akan membagikan pengalamannya dalam mendesain mata kuliah matematika diskrit seperti yang dilihat pada screen dalam mata kuliah ini beliau mencoba untuk menerapkan mengimplementasikan kegiatan refleksi dalam bentuk peta konsep ini menarik karena peta konsep ini ternyata juga membantu mahasiswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya terhadap materi yang memang nanti akan disampaikan oleh pak elang tidak perlu berlama-lama lagi ya mungkin Pak Elan juga sudah sangat siap nih sudah tidak, tidak sabar untuk memberikan pengalamannya kepada Pak Elan waktu dan screen saya persilahkan Pak Elan baik terima kasih Mbak Putri atas waktunya terima kasih Pak Andre atas kesempatan saya untuk mencoba bercerita ya bercerita bagaimana saya mengajar dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Mohon maaf. Uh, saya akan share screen. <coughs> sesuai dengan parade sharing pendata kualitas atau pembelajaran kualitas. Jadi, apa sih yang dipahami oleh saya? Saya ingin kita pembelajaran berkuat. Pembelajaran sendiri adalah yang terjadi berupa aktivitas yang melibatkan sen dan media belajar atau media pembelajaran. Yang saya pahami, yang saya pahami belajar itu sendiri adalah kegiatan seseorang yang dilakukan secara kontinu, meningkatkan kemampuan diri. Ya, mungkin kalau di taksonomi belum itu dikenal dengan pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Belajar juga bisa diartikan kegiatan berlatih secara kontinu. Biaknya anak itu belajar belajar membawa sepeda itu kan belajar. Tujuan dari belajar adalah memperkecil kesalahan secara bertahap. Nah, belajar adalah proses belajar ilmiah atau tujuan dari seorang pelajar dosen dan juga pelajaran ya tentunya harus sejalan dengan visi misi universitas, fakultas maupun program studi. Jadi kalau yang saya pahami pembelajaran berkualitas itu lebih berorientasi pada hasil dibanding nilai dan hasil belajar sendiri diperoleh melalui proses perbaikan yang mungkin Jadi filosofisnya mungkin seperti itu yang saya pahami. Yang berkualitas pun untuk kualitas sebetulnya. Yang pertama tentu dosennya. Dosen yang berkualitas, well educated, well trained, well protected, well paid. gitu ya. Atau juga yang menganggap bahwa dosen berkualitas itu seperti ini, ya, yaitu sabar, mengimasi mahasiswa, terus memiliki humor. Saya kayaknya banyak di sini, terus memiliki kecerdasan, terkait dengan konsep, ya, yang diajarkan, terus membuka dalam kesulitannya. Itu dia, akan seperti ini. Yang kedua kualitas yang kedua adalah mahasiswa tentunya mahasiswa juga eh, yang berkualitas itu yang seperti ini ya, kalau dari kerangka kompetensi nasional itu. Cuman kan ini sampai dia lulus ya. Nah, terus yang ketiga adalah dia belajar sih yang harus berkualitas. Sumber belajar bahan dan bentuk kegiatan metode dan waktu belajar dan ya target mencapai termasuk ini ter, ini akan tercermin sih di dalam RPS tentang metode dan waktu sendiri metode belajar sendi, ini banyak ini dari di hearing nah ini akan mempengaruhi kualitas barang yang dari tingkat memorasi perlibatan pun cukup tinggi gitu ya itu jadi <tuh> nah selanjutnya bagaimana saya mencoba membuat rancangan pembelajaran kebetulan saya mengajar mata kuliah matematika diskrit 2 dan ini tem tempat ini diberikan kedua jadi mahasiswa tahun pertama Low. ini kalau atmosfernya sehingga saya langkah-langkah yang saya lakukan adalah pengenalan karakteristik mereka pengenalan ini saya dasarkan pada semester satu selama mengikuti mata kuliah yang kebetulan saya juga yang pengampunya Uh, ada daya terhadap mereka yaitu ada tiga yang pertama kognis, yang kedua dari komotorik, dan tentunya yang ketiga dari afek. Ini secara kognisi ya, secara pemahaman, secara umum mereka menganggap bahwa belajar itu disuapin gitu. Pendapatmu dari dosen? mereka pun berasumsi bahwa nilai pun dari dosen. ya, jadi di semester pertama kenapa saya bisa berasumsi begitu karena keluar dia merengek ngek Pak, tolong mahin tugas. Tolong dong bantu saya. Pak, kenapa kok nilai saya begini begitu? Padahal kan sebetulnya hakikatnya kan nilai mereka sendiri kan yang menilai hasil kerja mereka nah dari cara eksplisit awal perkuliahan memberitahukan bahwa peran saya ini hanya sebagai ya, aktor ya yang membantu belajar sebagai eh, ya guru yang mentransfer ilmu itu saya akan mereka tidak berbeda ya, dengan selama mereka belajar ya di ke SMA. Terus yang kedua secara umum masih terjebak pada hafalan. Jadi belum bisa mengartikan dengan bahasa sendiri. sih belum Terus masih salah dalam interpretation. Jadi salah membaca sebenarnya ya. Berikan masalah lengkap maksudnya. Jadi ini dari sudut kognisi ya, ada empat hal yang saya lihat. Jadi mereka itu belum bisa, yang keempat itu, yang ketiga mereka masih salah dalam task interpretation. Ya salah membaca soal lah istilahnya. Terus yang keempat, mereka belum bisa menghubungkan konsep yang sudah ada, yang sudah diberikan. Dan ini saya dapat masukan sih dari eh, uh, ya Pak Andre yang kebetulan beberapa minggu setelah saya mengajarkan menyebarkan kuesioner. Jadi mereka waktu ditanya bagaimana Pak Elan mengajar, wah mereka ngasih jempol, wah bagus, teruskan begitu. Tapi pada saat ditanya apa yang kalian pelajari dari mata kuliah diskrit, apa ya, apa ya? Jadi saya jadi malu. Saya jadi malu. Berarti kan lebih terkesan dengan gaya saya mengajarnya dibanding konsep-konsep yang diberikan. Itu dari sini saya mencoba memanfaatkan konsep map atau peta konsep dalam proses pembelajaran untuk mengendalikan tiga ini. Ya, <tuh> terus secara psikomotor, secara umum mereka sih paham dalam literasi informasi. Ya dari daring, misalkan searching, copying, pasting dan lain-lain. Terus keterampilan mereka dalam belajar pun tergantung dari media pembelajaran yang sudah disediakan oleh dosen. Oke okay lah kalau memang tergantung ya akhirnya saya kasih sebanyak-banyaknya aja sumber belajar ya, bahan belajar. Nah ini ini pun bisa dimanfaatkan untuk saya bagi saya untuk mereka membantu saya mengumpulkan website belajar tambahan bagi mereka sendiri. Terus yang ketiga adalah sikap. Dari, sudut, dari segi sikap, gaya komunikasi masih seperti remaja. Ya memang masih terbawa lah suasana sekolah menengah atas ya. Sehingga etika perlu mendapat perhatian. Nah sikap dalam mengerjakan tugas sudah baik. Ya rata-rata 85 mereka mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, walaupun nilainya mungkin beragam ya. Nah, ini sehingga dari sudut dari segi sikap ini saya perlu memonitor dengan poin sikap mereka. Selanjutnya bagaimana saya membuat rencana pembelajaran semester atau RPS jadi mata kuliah ini ada di bawah rumpun komputasi dan algoritma. Karena diberikan semester 1 2 berarti saya bertanggung jawab untuk mereka itu pada saat mata kuliah yang berbasis ini misalkan apa struktur data, perancangan digital, terus basis data ya saya harus membekali mereka dengan benar gitu. Dan ini mata mata kuliah diskrit 2 ini wajib gitu ya. 2 SKS, 3 SKS. Jadi ada 150 menit. Kalau melakukan sinkronus. Nah, ini capaian pembelajaran sendiri ini berdasarkan rumusan dari CPL dan CPMK yang disusun oleh tim kurikulum. Jadi di sini ada capaian pembelajaran dari sikap, dari ke, ke apa? kemampuan umum dan pengetahuan ya terampilan umum dan pengetahuan seperti ini. Itu menjadi muslim yang skor ya karena memang diajarkan di ARSI ya seperti inilah ya. Kemudian kemampuan umum yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis. Nah, ya logis ini karena memang eh, mata kuliah ini dasar dari dasar bagi mata kuliah selanjutnya yang berbasis programming atau mata kuliah yang lain yang memang di informatika itu merupakan mata kuliah inti. Terus ini ini deskripsi mata kuliah sendiri ya ini seperti tadi disampaikan mengajarkan mahasiswa agar berpikir matematis, ya sistematis, logis, ya. Terus ini juga menjadi landasan mata kuliah yang lain seperti otomata, jaringan komputer, struktur data, itu ya basis data dan lain-lain. Nah ini metode belajar. Jadi gaya kuliah ini sebetulnya dari beberapa semester sebelumnya saya gaya kuliahnya sudah mengurangi yang namanya ceramah karena saya lebih banyak kepada information gain. Information gain itu ya saya menggali sebanyak-banyaknya pengetahuan mereka setelah tergali mereka bisa mengkonstruk sendiri pengetahuan itu dan mungkin membandingkan dengan ya sumber belajar yang lain ya konstruk yang mereka buat itu mereka bisa membandingkan bentuknya bisa berbentuk question atau problem problems based learning dan kebanyakan ini asinkronus ya nanti akan terlihat di dalam kegiatan belajar bentuknya adalah asinkronus melalui slide gitu ya atau video gitu ya. Selanjutnya di dalam metode belajar yang digunakan itu lebih banyak kepada asinkronus sebagai modus utama. Kenapa? Ya karena saya ingin menanamkan kepada mereka bahwa belajar itu adalah kebutuhan mereka itu. Jadi Belajar itu untuk melatih mereka, bukan untuk mendapat nilai, gitu. tapi untuk melatih agar mereka mampu atau bisa, gitu ya, kompeten lah. Sedangkan kegiatan sinkronus sendiri itu diadakan, kalau memang e, mereka merasa perlu mengadakan, atau diadakan karena saya untuk mengecek pemahaman mereka selama ini dengan cara ini tadi dengan information gain atau recall gitu ya. Atau mungkin e, membahas suatu isu yang sudah mereka kerjakan, misalkan e, refleksi atau peta konsep. Nah, kehadiran kehadiran ditekankan pada kegiatan asinkronus. Jadi mereka akan dianggap hadir pada saat sudah mengerjakan tugas di mana tugas ini pun mereka akan bisa membuka tugas kalau latihan mereka kerjakan. Latihannya itu minimum target 70, ya mendapat poin 70, dan tidak dibatasi berapa kali pun latihan, silakan boleh. Malahan ada yang sudah dapat 70 pun mereka terus latihan karena ingin 100. Dan tugas inilah yang jadi syarat jadi nanti di ini di laporan di completion akan kelihatan kalau tugasnya sudah selesai itu akan checklist ya centang uh, ini ya kegiatan-kegiatan yang, yang yang ada ya latihan tugas kuis dan sikap sikap ini bisa diperoleh pada saat sinkronus. gitu ya misalkan bagaimana mereka uh, berkomunikasi, kalau ada yang tidak sesuai dengan kontrak kuliah itu ya ada pengurangan. Malahan saya memberikan tambahan bagi mahasiswa yang memang bersikap baik, misalkan mereka sebetulnya dia yang dapat bonus gitu, tapi dia bertahan bahwa ini hanya ini saja, hanya coba-coba, jangan dulu malah malah dia memberikan bonus itu kepada yang lain. Nah ini contoh dari ini topi apa bentuk kegiatan berupa latihan maupun tugas ya tugasnya itu berbentuk kuis ya latihan pun berbentuk kuis dan ada yang tugas yang memang berupa upload ini upload eh, uh, pekerjaan mereka ya ini berupa peta konsep. Nah, peta konsep itu sendiri itu diberikan setelah selesai satu topik. Jadi mahasiswa diminta untuk membuat atau menambahkan materi yang sudah dipelajari. Ya. Mereka membuat peta konsep mereka. Nah, ini biasanya pada saat sinkronus pada awal perkuliahan saya akan recall dulu apa yang mereka pahami, apa yang mereka pelajari, recall dalam bentuk pertanyaan ya materi-materi sebelumnya. Terus saya memilih sembarang konsep, peta konsep yang sudah dikumpulkan kemudian dibahas. Dan ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, yang akan diberikan. Apakah semua konsep yang dipelajari berhasil diidentifikasi enggak oleh mereka? Ini untuk ya peta konsep ini untuk menghindari ya kecolongan saya waktu mata kuliah sebelumnya jadi pada saat dicek tidak ada yang nempel sama sekali itu ya di kepala. Terus apakah ada konsep yang salah? Terus apakah ada apakah setiap link antara konsep sudah berhasil dihubungkan atau diidentifikasi? Itu ya jadi ada ada lima hal. Nah semakin banyak ketidaktepatan itu bagus sebetulnya karena berarti kan proses pembelajaran ini ya berjalan ya semakin banyak ketidaktepatan. Jadi anak-anak bisa tahu konsep yang benar kalau tahu yang salah kan sebetulnya. Tuh. Terus konsep map setiap mahasiswa dapat berbeda-beda. Ya itu wajar, biarkan saja. Dan memang tidak ada yang sempurna termasuk yang dibuat oleh dosen sendiri. Nah, konsep map yang dikumpulkan oleh mahasiswa tidak perlu tidak akan saya periksa ya, selain ini cukup merepotkan ya ya biarkan saja karena itu setiap minggu akan diupdate. Tapi yang baik, konsep map yang baik itu akan mendapat apa nilai sikap ya, penambahan nilai sikap. Dan yang tidak mengerjakan konsep map itu akan mendapat potongan, potongan sikap ini rencana kegiatan mingguannya jadi memang ada asinkronus ada sinkronus di mana yang asinkronus sendiri ada tugas refleksi peta konsep ya seperti ini dan yang sinkronus memang ada yang tentatif tidak masih tiap minggu sesuai kebutuhan saja ini juga begitu selanjutnya mungkin akan saya perlihatkan eh, ini sendiri, apa eh, jadi di informasi umum ya, saya menyampaikan tentang kontrak kuliah yang harus mereka eh, setujui karena ini menjadi syarat untuk bisa membuka sumber belajar atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ini juga ada pengumuman rekapitul rekapitulasi nilai. Saya berharap bahwa setelah mereka melihat. Eh, nilai ini mereka terpacu untuk memperbaiki apalagi yang apa nilainya masih kurang atau kosong atau terjadi pengurangan sikap gitu ya. Jadi ya seperti yang sering apa digemorkan oleh Pak Andre bahwa pintar itu pilihan itu ya pilihan mereka sendiri gitu. Mau mendapat nilai atau nilai baik atau buruk Nah, ini untuk materi tiap mingguan. Setiap minggu. Materi setiap minggu. Ini misalkan minggu pertama seperti ini. Ada menu utamanya. Ya, saya biasanya mengupload dulu uh, video dari berbagai sumber. Ini yang video dari ITB. Yang ini video saya. Memang ada tulisan Elan di sini. ya Padahal harusnya bulean apa-apa untuk <laughs> untuk membedakan saja terus ini ada materi ini juga materi apa slide nya seperti ini bisa dibuka setelah mereka mencoba menyetujui kontrak kuliah terus uh, tentang diskrit 2 maupun aljabar boolean uh, yang tadi ya segmen satu video terus di sini ada kegiatan latihan ya Latihan saya berikan kepada mereka selama satu minggu. Jadi saya buka selama satu minggu. Tidak temnya saya bebaskan karena latihan ini saya informasikan bahwa soal-soal ditugas itu akan saya ambil dari latihan. Jadi rugi sendiri kalau mereka tidak mencoba latihan sebanyak mungkin karena pasti ditugas akan keluar. Gitu ya. Nah, ini terus ya tugasnya seperti ini dan ini sebagai presensi jadi ini biar Mbak Khairi nanti pihak DPT yang akan memeriksa siapa sih yang ada centangnya ini yang nilai 70 yang biasanya dapat checklist terus ada juga refleksi refleksi ini saya berikan selang-seling dengan peta konsep ya ada yang memang peta konsep kalau beres satu topik dan ada yang memang refleksi terkait dengan pertemuan pada minggu itu eh terkait dengan materi pada minggu itu materi yang sudah mereka pelajari pertanyaan refleksi ada dua apa yang berkesan dengan materi yang diberikan materi yang kalian pelajari dan yang kedua adalah apa yang berkesan apa yang kalian temukan dalam diri mahasiswa dalam diri mereka sendiri itu ya saya berharap mereka bisa ini gitu mengangkat menemukan potensi mereka itu ya potensi mereka ataupun kelemahan mereka agar kelemahan mereka itu bisa ini itu bisa mereka atasi sendiri kalau punya kelemahan begini terus cara mengatasinya bagaimana jadi dengan refleksi ini akan terlihat self regulation mereka gitu kan mereka bisa nggak sih melakukan itu itu terus untuk nilai sendiri seperti ini jadi ini akan selalu diupdate karena ini masih tugas satu ya dan refleksi satu ini ini kelihatan kalau mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas ini ada pengurangan sikap min 5 tidak mengerjakan refleksi ada pengurangan sikap juga min 5 demikian Tuh. terus ada juga penambahan sikap penambahan sikap ini kalau refleksinya bagus saya akan tambahkan di sini ada yang bagus saya nah ini saya tambahkan dua ya jadi refleksinya cukup inspiratif mungkin ya buat yang lain nah peta konsep belum belum saya nilai nah ini bonus ada ada bonus pada tiap pertemuan. Jadi bonus itu diberikan pada saat mahasiswa menjawab dengan benar. Ya kasih mereka lah reward lah, gitu ya. Dan itu satu pertemuan itu satu kali saja bonusnya dengan nilai setengah. Jadi kalau ada 10 kali ya kali 10 5 poin itu penambahan. Dan bonus ini akan ditambahkan kepada semua elemen penilaian. Baik tugas, kuis, UTS maupun UAS itu mungkin eh, apa, obrolan saya atau cerita saya tentang bagaimana saya mengajar, mudah-mudahan eh, apa ya ya bisa bermanfaat ya dari saya cukup sekian saja. Silakan Mbak Putri. Baik terima kasih Pak Alan. Jadi menarik ya karena kalau kemarin Pak Kuku jantung perkuliahannya adalah essay, SI, kalau kalau Pak Elani refleksi dan konsep uh, MAP. jadi memang membantu dan menariknya adalah semua dosen yang mengikuti kegiatan ini berusaha berupaya untuk menerapkan mahasiswa untuk lebih belajar mandiri ya. Baik kita masuk ke sesi tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian apakah ada yang ingin bertanya uh, memberikan masukan mungkin. Pak Elan. Ya assalamualaikum. Boleh bertanya? Boleh, Bu Anita silahkan. Ya baik. Uh, terima kasih Mbak Putri. Uh, Pak Elan, uh, terima kasih. Presentasinya bagus, Pak Elan. Uh, jadi punya apa namanya wawasan baru tentang penggunaan peta konsep ini. Uh, saya mau tanya. Uh, sebenarnya saya pengen lihat sih contoh peta konsepnya tuh seperti apa Pak dan terus itu yang dimasukkan di situ hanya komponen-komponen yang maksudnya secara teori emang masuk dalam topik yang uh, Bapak ajarkan gitu atau memang ada bisa dia masukin konsep apa uh, komponen sendiri yang memang mungkin ditemukan pada saat dia ngerjain tugas atau apa gitu jadi uh, contoh petak konsepnya itu seperti apa dan kan terus Bapak bilang tadi pas pertemuan selanjutnya itu kan ada kasih contoh kan maksudnya tentang peta konsep dan semakin bapak bilang tadi semakin uh, nggak tepat atau ada kesalahan itu semakin bagus nah itu kenapa sama berarti kan mesti dikasih ini lagi nggak pak kayak dikasih penjelasan lagi sebenarnya itu yang benar kayak apa atau memang uh, maksudnya uh, ya tetap harus kita kasih arahan lagi sebenarnya itu yang benar gini loh gitu gitu aja kayak pak Elan terima kasih iya Terima kasih Ibu Oca. Jadi ini akan saya coba perlihatkan contoh peta konsep yang anak-anak sudah kirimkan ya. Nah, ini contoh peta konsep. Jadi konsep-konsep itu sebetulnya kan ibarat topik-topik ya, topik-topik yang dibahas di dalam mata kuliah ini. Misalkan saya kebetulan di topik 1 itu kan membahas tentang aljabar bolehan dan ini dan karena memang sebutannya aljabar ini tidak ada bedanya sih dengan aljabar yang lain karena menggunakan operator terus hukum-hukum ya yang mirip dengan konsep yang lain misalkan di teori himpunan ataupun di proposisi Nah, ini untuk peta konsep awal ini mungkin masih ini masih sedikit sebetulnya. Ya, kalau ibarat baji itu rambutnya masih sedikit dan udah sampai pertemuan 14 itu peta konsep itu makin rimbun jadi kayak brokoli gitu ya. Semakin banyak konsep-konsep gitu ya. Nah, ini eh di tiap minggu ini akan saya uji petik Uji petik itu saya ambil tes case siapa sih bebas mau yang menurut saya pinter atau menurut saya biasa saja akan saya ini, akan saya buka, kita akan cek bareng-bareng, cek bareng-bareng ini. Misalkan ini penentuan link, ini nih garis-garis sudah sesuai atau belum, karena eh, ya saya sebelum membuat sebelum menugaskan anak-anak untuk membuat kota peta konsep, saya membuat redaksi sendiri. Ya, redaksinya misalkan begini. Pada mata kuliah diskrit kita sudah mempelajari proposisi dengan operator dan hukum-hukumnya, terus teori himpunan dengan operator dan hukum-hukumnya, dan juga ada barbolean dengan Operator dan hukum-hukumnya, yang ternyata bahwa operator dan hukum-hukum di dalam aljabar bolehan dan teori himpunan, maupun logika proposisi ini, ekuivalen, setara, gitu ya. Nah, itu seperti itu kalimatnya. Nah, tolong buatkan peta konsep, jadi sebetulnya kan paling tidak ada tiga ini tiga konsep besar dulu yang pertama adalah aljabar boolean, yang kedua mana ya teori himpunan nah, harusnya ada di sini kotak sendiri teori himpunan terus misalkan di sini ada tentang logika proposisi nah di sini ada operator misalkan operator di himpunan operator di aljabar boolean operator di logika terus karena tadi saya mengatakan bahwa mereka itu ekivalen harusnya ada garis dari masing-masing tadi operator eh, apa hukum-hukum eh, ketiga ketiga operator dan hukum-hukum yang ada di dalam logika aljabar bolehan maupun teori himpunan harusnya ditersambungkan kan nah itu mungkin bisa jadi bahan diskusi bareng kenapa ini kok seperti ini ya ini di sini ada aja berboleh, di sini juga ada. ini Misalkan berulang, jadinya berulang kan, kotak ini. Nah, itu yang baik seperti apa, ya, itu yang akan dibahas. Jadi semakin banyak salah sebetulnya, mereka semakin tahu, oh yang benar gimana dong? Gitu. Memang dosen harus menyiapkan bu, paling tidak menyiapkan sebuah peta konsep yang apa, yang apa ya? yang bisa memperbaiki kesalahan satu link saja nggak usah semua kalau semua diberikan nanti mereka ini jadi apa tidak terlatih untuk ini ya tidak terlatih untuk menemukan uh, konsep peta-peta uh, yang uh, yang kita inginkan itu jadi biarkan mereka menemukan sendiri dan tidak apa-apa salah juga karena memang tiap dosen pun bisa salah bu itu ya dosen pun akan salah. Ini contoh-contoh peta konsep yang tadi ada juga yang seperti ini. Ya, ada juga yang seperti ini jadi kayak struktur ke bawah ya. Tuh. Ada juga yang seperti ini ya, seperti Oh, maaf. Nah, seperti ini ya di sini udah kelihatan sih ada ini ya ada cuman di sini hanya dua ini oh ini proposisi dan himpunan ini digabung nah ini ekipalannya dituliskan di sini ekuivalen operator nah ini hukum-hukumnya seperti ini ini hanya ada di aljabar bolehan padahal hukum-hukum ini ada juga harusnya di operasi eh di proposisi dan himpunan nah ini contoh bisa ini menjadi bahan koreksi. Ini tidak hanya di sini loh, itu. Yang ini ini ada di sini juga di himpunan maupun di proposisi. Kalau yang ini yang kebetulan memang terkait dengan topik yang dipelajari pada minggu ini yaitu di aljabar boolean. Itu, Bu, mungkin kalau contoh peta konsep. Tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Saya belum lupa lagi. Tadi udah sih pak yang kejawab juga kenapa kalau makin salah makin bagus sama kita harus kasih penjelasan lagi nggak yang benar tuh kayak apa gitu? Ya, ya bu kita memang kadang ini harus menyiapkan uh, kartu as lah kalau diibaratkan, <tapi>, tapi kartu asin jangan dikasih semua gitu. <tapi> Itu mungkin yang bisa coba saya bantu uh, ya saya jawab ya. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Bu Anita, Pak Elan. Dari Bapak, Ibu sekalian, ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Haha. Coba tanya sama Bu Penny, Penny. yang sama-sama mengajar matematika. Oh iya. Dari Bu Penny, pengampu statistika bisnis. Setidaknya ada materi-materi matematikanya nih. Gimana Bu Penny? Ada tanggapan Kak Bu Penny? Iya, makasih Mbak uh, Putri. Uh, Pak Elan, itu tadi saya uh, baru melihat tuh refleksinya, berarti itu kayak uh, kepikiran sih. Uh, jadi kayak misalnya kalau bikin refleksi itu kita masukin rumus-rumus aja gitu bisa ya Pak ya? Jadi kalau misalnya itu kan ada topiknya apa? Topiknya apa? Nah tiap subtopik itu kan biasanya uh, uh, penjelasan sedikit, terusnya nanti ada rumus-rumus yang bisa di apa ya yang emang bak, akan dipakai? Gitu itu bisa ya, Pak. Ya, refleksinya karena kalau selama ini saya, kalau misalnya yang kemarin-kemarin pertemuan sinkronus gitu, kalau ujian itu kan saya memang open rumus, nggak open book sih, tapi open rumus. Kalau untuk matematika bisnis, jadi ya. kemungkinan itu juga bisa dipakai buat. Refleksi itu bisa dipakai catatan buat mereka nanti ujian UTS misalnya kayak gitu ya Pak ya? Uh, ya peta konsep ini lebih kepada ini sih Bu lebih kepada memorizing ya memorizing konsep-konsep yang sudah dipelajari. Jadi sebetulnya bukan catatan. Uh. Kalau catatan kan memang detail ya lebih lengkap. Ini hanya peta-peta jadi, berupa titik-titik. Uh -uh. Nah, di, di titik ini mungkin di titik atau konsep ini mungkin ada tentang rumus, uh. tapi rumus ini, ya, kalau saya sih, ya, uh -uh. saya tidak menganjurkan mereka menulis rumus di dalam peta konsep karena itu terlalu detail jadinya. Tapi, paling tidak, rumus ini digunakan di konsep apa? Nah, paling tidak, mereka tahulah konsep konsep uh, apa uh, peta, petanya seperti apa ya mungkin ini yang lebih paham sebetulnya Bu Maya ya Bu Herika ini karena saya coba coba adopsi dari beliau beliau ini termasuk Pak Andreas <laughs> termasuk dari Pak Andreas karena yang ya ide-ide ini dari teman-teman kita pada saat diskusi ya dari Pak Andreas Bu Nova terus Eh Bu Nova Bu Maya kejika juga termasuk mereka belajar me belajar me me menggambar peta juga setelah mereka mendapat uh, arahan pada mata kuliah basis data. Jadi saya tidak memanfaatkan saja. Terserah hmm. mereka mau pakai apa mau sama dengan di basis data, silakan saya bilang gitu. Jadi itu per pertemuan gitu ya, Pak. Uh, setiap beres satu topik, Bu. Oh. Jadi topik aljabar boolean itu kan di pertemuan satu dua, jadi oh. akhir pertemuan kedua saya tugaskan mereka membuat peta konsep. Oh gitu yang kalau refleksi refleksi yang biasa yang dua pertanyaan tadi itu hanya pada ya kalau tidak ada tugas peta konsep ya refleksi biasanya begitu. Kalau tidak ada tugas peta konsep itu Refleksi atau refleksi ada sendiri, Pak. Uh, ya, sebetulnya sama sih. Ya, refleksi uh -uh. juga, uh -uh. cuman refleksi ada yang berbentuk peta konsep. Cuman, kalau refleksi itu kan kita menanyakan dua hal, ya Bu. Ya, uh -uh. yang pertama menanyakan uh, konsep juga sih, pertanyaan pertama tentang konsep yang berkesan bagi mereka, apa pada saat pertemuan itu, pada saat minggu itu. Dan pertanyaan yang kedua itu, kamu menemukan apa di dalam dirimu? gitu oh. <laughs> Itu lebih, lebih ke arah ini sih se self ini self assessment ya. Oh gitu ya ya ya. oke, oke, Pak. Ya ya. Ya makasih Felan. Ya silakan Bu Maya atau Bu Herika mungkin bisa membantu saya. Bu <laughs> Maya mungkin yang memang konsepnya di konsep Mark ini. Oh ya, yeah. Bu Maya ya. Yeah. Oh, nanti aja Pak sekalian saya pas presentasi, pas kelas pas Bu Herika presentasi Pak, nanti di situ dibahas. Ini iya, belum benar. tentu hadir terus loh Bu Peminya. Oh iya kan. <sis> <seksi> sedikit Sanya, aja. Nah, aja Pak supaya hadir terus Pak jadinya. <teksi> <tasi> Kalau Bu Penny ngajar gimana? <sukup> bu Penny akan stay ya um, di sini Bu Peni. Uh, stay, stay, stay. Oh gitu. okay, <tasi> <bu>. Ya nanti <tasi> mungkin dibantu sama beliau-beliau ini Bu mereka pakarnya. Asyik Pak. Terima Pak Elan. Saya memancing uh, para audiens untuk tetap stay. <laughs> oh, iya, iya. Dan konsepnya, saksikan setelah ini. Baik, uh, berarti tadi yang saya tangkap dari Pak Elan, beliau ini memang ada dua kegiatan refleksi. Yang satu adalah self-reflection, yang satu lebih ke refleksi terhadap materi. Jadi lebih ke konstruksi pengetahuan terkait yeah. materinya. Uh, Oke, okay. uh, sebelum kita lanjut... Uh, bolehkah saya dengar suara dari Bu Nova dari Korea nih jauh-jauh masuk ke Zoom ini untuk hadir salah satu dosen di Prodi TI juga Bu Nova Samida oh, Bu Nova saya cuma mau masyo. ya. hanya ngasih Bu Nova <laughs> baik ibu dengeran nggak kedengaran bu ya selamat pagi semuanya di sini udah hampir siang sih Oh, Oke, okay. ya apa ya? Saya cuma ingin dengar teman-teman aja nih, kayaknya pada keren keren di situ. Ya, semangat semuanya! Baik-baik, terima kasih, Bu Nova. Uh, baik, sepertinya.